Starla benar-benar terharu melihat apa yang telah dilakukan oleh Nico. Starla merasa sangat beruntung memiliki seorang suami seperti Nico. Namun siapa sangka, laki-laki yang ada di hadapannya saat ini tidak lebih sebagai seorang laki-laki pecundang. Nico sendiri pun sangat menyadari hal itu, karena ia bukanlah suami yang baik seperti yang Starla bayangkan. Starla berharap di momen ini, dirinya dan Nico benar-benar akan menghabiskan malam bersama. Namun apa yang terjadi? Semuanya hanya manis di depan dan akhirnya mengecewakan Starla. Nico harus pergi untuk menyelamatkan Ayu yang mencoba membunuh diri. Tentunya Nico pergi dengan cara membohongi Starla ya guys. Starla pun merasa apakah nasib pernikahannya dengan Nico akan jadi seperti ini. Manis di depan akan pahit di belakangnya.